Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sandang In. Seperti yang kalian sudah lihat di thumbnail dan judul video ini, saya akan membahas tentang pertopian. Di video kali ini, jenis topi yang saya akan bahas adalah peci cap atau Mickey hat. Nah, topi yang satu ini beda dari jenis topi yang lain, karena Mickey hat tidak mempunyai visor atau brim seperti kebanyakan jenis topi pada umumnya. Bahan yang umum dipakai pada Mickey hat juga sama seperti topi biasa, yakni dari bahan twill, kanvas, dan ada juga dari bahan corduroy. Buat kalian kaula muda yang bosan dengan mini hat, nah headwear yang satu ini bisa jadi salah satu opsi pengganti yang pas. Selain bisa jadi pelengkap OOTD casual agar lebih modis, Mickey hat juga bisa jadi pelengkap OOTD khususnya kaum pria muslim dalam beribadah. Oke, langsung saja, ini dia, saya akan memberikan rekomendasi 10 Mickey hat berkualitas dari brand lokal yang tersebar di tanah air. Yang pertama ada Mickey hat dari Animos. Desain Mickey hat Animos yang simple pasti cocok untuk menemani kamu dalam beraktivitas. Selain itu, artikel Mickey hat dari brand ini tersedia dalam beberapa warna. Animos membanderol topi simpelnya ini 150 ribuan. Yang kedua ada Mickey hat dari Auvan. Mickey hat modern dari brand ini terbuat dari bahan suede dengan strap di bagian belakang dan desain yang kekinian menjadikan topi ini menarik untuk digunakan. Mickey hat dari Auvan bisa kalian kemas dengan harga 125 ribuan. Yang ketiga ada Mickey hat persediaan Katsae. Buat kalian yang nyari headwear agar bisa dipakai segala kondisi, baik untuk penampilan casual sampai dibawa beribadah, Mickey hat dari Katsae bisa banget nih jadi pilihan. Brand ini memberi harga pada artikel topinya 125 ribuan. Lanjut yang keempat ada dari Vampire Kingdom. Brand yang lekat dengan konsep dark horror ini merilis Mickey hat dengan desain simple disertai detail bordir di bagian belakang topinya. Vampire Kingdom membanderol artikel Mickey hat-nya yang keren ini 179 ribuan. Yang kelima ada Mickey hat dari Bosca. Bosca merilis artikel Mickey hat dengan bahan corduroy yang tersedia dalam beberapa warna. Mickey hat dari brand ini bisa jadi pelengkap OOTD buat kalian yang bosen dengan beanie hat. Bosca memberi harga pada Mickey hat-nya ini 120 ribuan. Yang keenam ada Mickey hat persembahan Minhaj. Mickey hat simple dengan beragam varian warna dari brand yang satu ini terbuat dari material kanvas ravel yang pastinya nyaman untuk kalian gunakan dalam beraktivitas. Mickey hat-nya ini bisa kalian dapatkan dengan harga 55 ribuan. Oke, yang ketujuh ada Mickey hat dari Heyloop. Heyloop menyediakan Mickey hat dengan beragam kombinasi warna yang menarik. Selain itu, desain simple pada Mickey hat persediaan brand ini pas untuk gaya casual kalian. Nah, harga Mickey hat persembahan Heyloop ini 137 ribuan. Yang kedelapan ada Mickey hat dari Muska. Terbuat dari bahan ravel denim, Mickey hat dari Muska cocok untuk gaya casual serta pas untuk dipakai beribadah. Brand ini juga menyediakan Mickey hat-nya dalam beberapa warna. Nah, kalian bisa mendapatkan Mickey hat-nya ini mulai dari 82 ribuan. Lanjut yang ke-9 ada Mickey hat dari Prodigo. Mickey hat dari brand ini punya model yang unik dan stylish. Bahannya halus dan nyaman saat dipakai pada acara formal ataupun non-formal. Nah, kalian bisa membawa pulang Mickey hat dari Prodigo dengan banderol 150 ribuan. Oke, terakhir yang ke-10 ada Mickey hat dari Kain Etnik. Dibuat dari bahan tenun original yang otentik, Mickey hat yang unik dan menarik dari brand yang satu ini bisa jadi pelengkap OOTD yang asik. Artikel Mickey hat rilisan Kain Etnik bisa kalian check out dengan harga 50 ribuan. Oke, itu dia 10 Mickey hat dari brand lokal pilihan Sandang In.
Kalau kalian berminat dengan salah satu artikel Mickey Head yang ada di pembahasan kali ini, langsung saja kunjungi web atau official online shopnya. Untuk link ada di kolom deskripsi. Harga yang ada di pembahasan kali ini adalah harga normal dari masing-masing brand. Dan pada saat video ini dibuat, ada beberapa brand yang sedang mengadakan diskon. Nah, untuk harga normal kemungkinan bisa saja berubah sewaktu-waktu. Semoga kalian bisa membawa pulang Mickey Head keren yang kalian inginkan dengan harga terbaik. Ya, sekian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada penyampaian dan materi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa sholat subuh. Terima kasih.